Saudara Budiman. Aku Lesti. Terima kasih sudah menyaksikan acara Telkomsel Poin. Teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai guys, ketemu lagi di Perles Laran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Penampilan Lesti di Intimate Telkomsel begitu menarik perhatian, apalagi saat ia ditanyai seputar hubungannya dengan kekasih hatinya, yakni Rizky Bilar. Ya, Tara Budiman sebagai pembawa acara ketika itu menanyakan dengan menunjukkan gambar dari Bilar. Ya, Tara ingin memperjelas, ingin melihat reaksi dan apa yang ada di benak Lesti ketika ia ditunjukkan foto seseorang yang begitu membekas di hatinya. Sejauh apakah bekas itu dan bagaimana sebenarnya perasaan Lesti pada Rizky Bilar? Ya, nampak Lesti sendiri ketika mau mengungkapkan perasaannya pada Tara Budiman yang menunjukkan foto Rizky Bilar. Ya, nampak tersenyum dan tertawa-tawa, speechless atau bagaimana. Tetapi Dedek dituntut untuk mengungkap perasaannya. Ternyata adalah sayang. Secara spontan, Tara pun jadi, ya, jadi bahagia dan cute banget mendengar jawaban spontan dari Lesti, ungkapan yang pantas dan tepat ketika melihat wajah Rizky Bilar. Ya, sayang ternyata guys. Ya, bagaimana tidak sayang. Bang Bi adalah sosok pria idaman, sosok pria luar biasa yang mampu mengembalikan cinta dan trauma si Dedek Lesti dalam hitungan sekejap saja. Ya, mereka yang kemudian melahirkan cinta di antara keduanya, yakni Lesti dan Bilar, sama-sama jatuh cinta pada pandangan pertama. Tentu saja jawaban saat di acara Intimate Telkomsel ini sudah membuat kita di malam hari ini, di malam minggu ini, begitu cute. Bagaimana tidak? Ya, jawaban jujur dari Lesti tentang kekasih hatinya Rizky Bilar yang selama ini terpendam di hati. Nyatanya semakin jelas dan semakin nampak bahwa keduanya memang tidak main-main menjalani hubungan di antara satu sama lain. Ya, karena terbukti dari kedua belah pihak, baik dari keluarga Lesti dan Bilar, sama-sama mendukung hubungan di antara keduanya, yakni hubungan Lesti dan Bilar untuk segera dipantaskan, untuk segera dimantapkan menjadi ikatan suci yang terjalin secara pasti, yakni sebagai pasangan suami istri. Tentu hal itulah yang selalu memberikan support dan saling support di antara satu sama lain, baik Lesti dan Bilar. Dan juga tak lupa Lesti memberikan doa yang terbaik untuk kekasih hatinya di Intimate itu, ya, yang mana dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Rizky Bilar yang mampu mengembalikan rasa cintanya dalam waktu sekejap, tak butuh waktu lama. Ya, karena itulah yang menyebabkan Lesti memang benar-benar jatuh hati pada pandangan pertama. Begitupun
Rizky Billar yang jatuh hati pada Lesti pada pandangan pertama. Tentu saja doa yang terbaik yang disematkan dan dipanjatkan di hari ini, yakni semoga Rizky Billar selalu diberikan karir cemerlang, selalu diberikan rezeki yang melimpah, banyak joknya, dan juga semoga Rizky Billar juga nantinya dikelilingi oleh orang-orang baik, ya. Dan juga sahabat-sahabat yang baik, sehingga nantinya bisa dibawa ke arah yang lebih baik tentunya, guys. Itu saja kabar-kabar terbaru tentang kekiutan di malam minggu ini, yang tentu kalian pada semuanya pada nunggu-nunggu tentunya, guys. Apa saja sih yang terjadi di malam hari ini, dan pernyataan Lesti di malam hari ini ketika ditunjukkan gambar Billar ini sungguh luar biasa, membawa kita semua pada baper. Pengakuan tulus dari lubuk hati terdalam tentang perasaannya ketika diberitahukan, ketika diperlihatkan foto kekasih hatinya. Tentu saja ini adalah cerminan cinta dari seorang Lesti pada Billar. Begitupun cinta ini tak bertepuk sebelah tangan. Artinya, apabila banyak yang mengatakan bahwa Lesti dan Billar hanya settingan belaka, itu no, bahwa pada kenyataannya hubungan Lesti dan Billar mengalir apa adanya. Makanya kita tunggu bukti-buktinya bagi kalian yang masih nyinyir pada hubungan mereka berdua, karena kalian pasti pada akhirnya akan malu tentunya, ya, karena sudah pasti dan saya yakin semuanya bahwa Lesti dan Billar insya Allah akan menikah di tahun 2021. Tinggal membuktikan waktunya hubungan mereka yang insya Allah akan segera diresmikan menjadi pasangan suami istri. Dan rasa penasaran kalian juga tentang kabar-kabar terupdate Lesti dan Billar, bagi kalian semua jangan lupa untuk selalu berlangganan channel kita ini, karena kita akan menyajikan kabar-kabar terupdate mengenai hubungan Lesti dan Billar yang tinggal sebentar lagi akan menuju halal. Tentu caranya mudah dan gampang dan dijamin gratis, tak usah kalian bayar, guys, ya. Cukup kalian subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, hubungan Lesti dan Billar yang makin hari dan makin luar biasa, penuh cinta, penuh warna, dan penuh nuansa serta kegembiraan serta kejutan juga, disinilah tempatnya untuk kalian selalu subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.